Aduh, ini guys, medannya rute yang kita jalani menuju Bengkulu. Ini kita posisi di Krui ujung pesisir barat. Jadi seperti ini medannya, guys. Samping kiri kanan, kanan hutan, kiri ya masih ada laut ya. Tapi seperti ini, guys. Jalannya, medannya berkelok-kelok, turunan, tanjakan. Aduh, ketemu lagi laut di sana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat siang, selamat hari Jumat hari ini ya guys ya. Kemarin closingnya saya nggak bisa lagi bikin video karena udah capek banget, udah nyampe Bengkulu, udah tepar, jadi baru sekarang bisa opening lagi. Kita lanjut tripnya ya guys ya. Tapi ingetin, yang ini bukan jalan-jalan liburan ya, yang pasti jalan-jalan dinas. Jadi nggak terlalu bisa banyak mengeksplor tempat wisata atau apapun, tapi sebisa mungkin nanti kalau misalkan kita ada wisata kuliner atau apa, insya Allah saya bikin videonya lagi guys. Nah, seperti apa di Kota Bengkulu saya akan kasih lihat nanti ke kalian ya, situasinya di sini apakah masih seperti yang dulu. Tapi yang jelas enggak ya, karena akibat pandemi ini mungkin ya sepi-sepi gitu ya, tapi kita lihat aja guys. Oke, ikutin terus. Nah guys, ini di mana ya, depan Splash tadi, Splash Hotel. Ini di masjid yang bundaran itu, saya lupa nama jalannya deh di sini, jalan apa pokoknya. Ini yang masjid bundaran yang muter itu, yang di tengah-tengah masjidnya. Nah, kita mau menuju masjidnya Soekarno Hatta dulu ya, karena bapaknya mau jumatan di sana. Jadi kita menuju ke sana. Nah, situasinya sekarang di lalu lintasnya seperti ini nih, nggak terlalu ramai ya, masih sedang-sedang saja. Oke, kita lanjut. Itu katanya bundaran yang di sana udah diganti patungnya, ikon bundaran di sana kan dulu kalau nggak salah ya, kuda terbang itu apa ya, pokoknya ikonnya Bengkulu dulu di situ patungnya, di bundaran itu. Nah, sekarang katanya udah diganti patungnya, patung apa coba kita lihat nanti di sana ya guys ya. Ini di depan Smart City. Aduh guys, oke. Itu patungnya guys. Nah, itu kan ini membelakangi nih. Ini apakah patung, apakah ini? Coba kita lihat. Nah, jadi dulu bukan patung ini guys. Dia tuh kayak kalau nggak salah ya itu kuda terbang itu. Ini aduh, mudah-mudahan kita dapat ya. Kurang minggir. Oke. Aduh. Nah, itu guys, ini nggak kelihatan banget ya. Nggak apa-apa deh. Itu ternyata patung istrinya Presiden Soekarno-Hatta yang bikin bendera, yaitu Ibu Fatmawati guys. Jadi sekarang udah diganti. Nah, ini rumah beliau, rumah Ibu Fatmawati di sini. Nah, jadi kan deket tuh sama bundaran ikon itu Kota Bengkulu, makanya sekarang kayaknya udah diganti itu patungnya jadi patung Ibu Fatmawati. Oke guys, sekarang kita lanjut ke Masjid Soekarno Hatta, terus ikutin. Nah, itu dia
patungan Mawati yang sedang menjahit bendera. Oh, bisa ditutupan. Di atas itu logo X-ray. Bundaran-bundaran gini nih, kalau nggak salah tabot-tabot gitu ya. Hah? Serin, kan? Bukan ya, itu? Itu tabot? Iya kan? Itu kayak apa ya, adatnya Bengkulu guys. Jadi ada kalau setiap habis lebaran haji apa pas lebaran hajinya gitu, dia acara tabot itu guys di sini. Jadi kayak adatnya Bengkulu, kota Bengkulu. Nah ini dia, kita sudah sampai di Masjid Agungnya Sukar Bengkulu, kota Bengkulu. Masjidnya yang dikenal sebagai Masjid Bapak Presiden Soekarno-Hatta. Ini ada renovasi guys, ada pembangunan lagi sepertinya. Tuh At-Taqwa, apa itu At-Taqwa? Masjid Agung At-Taqwa namanya, tapi biasanya dikenal dengan masjidnya Bapak Soekarno Hatta guys. Tuh. Dari yang teduh sini nih. Jangan kepanasan. Guys, kita sekarang lagi ada di Gage Hotel Bengkulu. Jadi sekarang mau silaturahmi dulu juga, sekalian ada meeting Bapak K dengan orang hotel, dengan GM Hotel Gerage guys. Jadi ini kita lagi menuju OTW itu kantor beliau ya. Kita baik laut di sana. Di sini guys. Sana kolam renang sana, view-nya bagus. Oke guys, nanti kalau nggak backlight kita video-video lagi ya. Jadi sekarang kita sudah berada di Gerage Hotel Bengkulu. Jadi di hotel ini view-nya bagus guys. Jadi di belakang kolam renang ini langsung ke Pantai Panjang Bengkulu. Itu kalian bisa lihat ya. Nah tapi sayangnya ini jam 2 siang. Jadi agak panas banget guys. Apalagi Bengkulu kan panas banget. Jadi nggak kuat deh pokoknya, palingnya saya cuma ngasih info tentang Pantai Panjang itu aja ya, sama hotel ini gitu. Tapi kalian mungkin pengen lebih tahu tentang Pantai Panjang, bisa googling aja deh di Bengkulu. Oke guys, ikutin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kita dari kemarin itu enggak bikin video lagi ya, setelah di Hotel Gerage itu terus kita belum sempat explore tempat wisatanya karena memang tujuannya kita mau kerja, jadi nggak mungkin sempat kulineran, juga nggak sempat makannya, pempeknya juga dibungkus aja. Terus tadi ini sekarang kita OTW pulang, insyaallah sampai Solo entar tahu kapan ya. Jadi tadi cuman sempet beli Bika Ambon guys, jadi nggak sempet kulineran yang lainnya di sini ya, nggak sempet wisata kuliner di Bengkulu. Nah mau lihat ya Bika Ambonnya di Bengkulu seperti apa. Sebenarnya kan Bika Ambon itu dari Medan ya guys ya, tapi karena ada juga yang jual di sini, makanya saya beli. Dan tapi memang nggak seenak yang aslinya yang di Medan guys. Nah bagaimana Bika Ambonnya ini, saya mau kasih lihat dulu ya guys ya. Nah jadi ini tadi guys saya beli ini ya, di itu nama toko kuenya di Bengkulu di daerah Tanah Patah. Nah, ini seperti ini guys, ini udah dipotong-potong. Sebenarnya satu loyang gini, satu box gini dia.
Harganya segini 85.000 guys di sini. Terus apa diminta dipotong-potong karena biar bisa dimakan langsung di dalam mobil guys. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanan pulang. Alhamdulillah pekerjaan di sini sudah selesai. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan guys. Dah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.